Daimaini bidawami dawami mulki wa ala ali wa sahbihi Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana al-arifin wa tufaqihuna biha fi din wa ala ali wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada episode kali ini, kesempatan kali ini hari Selasa, kita akan mengkaji setiap Selasa insyaallah kitab Risalah Al-Jami'ah ya kitab ini sangat tipis ya sangat tipis uh, seperti yang tadi sudah saya contohkan uh, setipis ini ya setipis ini cuman beberapa lembar sangat tipis dan judulnya seperti bukan judul ya arisal jamiah wa nafiah Arisalah al jamiah ah. Ar -jami ah, itu kalau diterjemahkan arisalah Ar itu artikel yang serba mencakup wa nafiah dan Peringatan yang sangat bermanfaat. Kitab ini, buku ini, walaupun sangat tipis, tapi dia telah mencakup semua ilmu yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat, yaitu ilmu yang terkait permasalahan Islam, iman, dan ihsan. Kita tahu bahwasannya Arka pondasi fondasi agama, ada tiga: yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga Ihsan. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, seseorang yang salah satu pondasinya itu tidak sempurna, maka ya jalannya nggak akan sempurna. Bangunannya mudah roboh, agamanya mudah roboh. Kalau diibaratkan seperti dalam kajian Jumat malam Sabtu kemarin, ketika kita bahas Kitab Al-Hikam, kalau diibaratkan tripod, ya tripodnya uh, kamera, itu ada tiga kaki, ya tripod. Kalau satunya rusak, maka kameranya akan jatuh. Tiga-tiga ini harus berdiri kokoh. Arkanuddin, rukun agama ada tiga, Islam, Iman, dan Ihsan itu tiga-tiganya harus kokoh. Kalau hanya Islam dan Iman, enggak ada Ihsan, nanti timbulnya ria, ujub, sum'ah, penyakit-penyakit hati. Kalau adanya hanya Ihsan, Enggak ada Islam dan iman Wah itu bahaya Bisa jadi orangnya e, Tampaknya ingat sama Allah Tapi dia murtad sudah Keluar dari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala karena Tidak mengimani yang apa-apa Yang wajib di, diimani ya, Ada pula yang Imannya kuat Ehsannya kuat Tapi kalau Islamnya enggak dijalankan Masya Allah Nanti dia sholat tanpa gerakan Ya cuman saya ingat Allah itu enggak pakai gerakan. Nah, itu naudzubillah min dalik. Juga sesuatu yang sangat salah. Maka Arkanuddin harus diterapkan secara sempurna. Tiga-tiganya harus dijalankan. Semuanya harus dijalankan. Dan buku yang mencakup tiga pondasi tersebut adalah ar Al-Jami'ah. Al kitab ar Al-Jami'ah Al ini kitab yang uh, dibaca, dipelajari, bahkan dihafalkan dan diamalkan di berbagai pondok pesantren salah satu yang mensyarahkan kitab Arisa al Jamiah salah satunya adalah Syekh Nawawi al Bantani ya yeah. guru besar kita Yai Nawawi al Bantani Belum mensyarahkan kitab Arisalah Ar al Jamiah menjelaskan isi dari kitab tersebut salah satunya dan sangat banyak yang mensyarahkan kitab di antaranya yang saya pegang ini al Budur atau al Aliyah ini juga kitab yang mensyarahkan Arisalah Ar al-Jamiah. Nah, kitab ini Walaupun tipis, seperti yang sudah saya katakan tadi, syarat dengan ilmu penyusunnya pengarangnya adalah ulama besar, ya ulama besar yang namanya Ahmad bin Zain, marganya Al-Habshi, ya karena beliau anak cucu Nabi Muhammad SAW yang asalnya dari Provinsi Hadramut, Yaman, maka biasa di negara kita dan di Yaman sana dijuluki dengan julukan Habib, karena itu julukan ini melekat ya, bukan nama, julukan ya, Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi ini usianya cukup panjang. Ya, relatif panjang. Berapa usianya? Lahir pada tahun 1069 Hijriah, wafat pada tahun 1144 Hijriah. Artinya beliau hidup selama 75 tahun. Ya, 75 tahun itu usia yang sangat panjang karena rata-rata usia manusia umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun 60 sampai 70 jadi kalau ada yang uh, usianya sekitar 75 tahun berarti berusia sangat panjang ya, Abib Ahmad bin Zain al-Habshi rahimahullah beliau kendati ulama yang sangat besar ya sangat besar uh, tidak tidak merasa malu untuk menyusun ngarang buku setipis ini. Walaupun beliau punya kitab yang berjilid-jilid. Ada satu karya beliau itu yang sampai 20 jilid. Yang mencakup ilmu hadis, ilmu sejarah, ya lengkap. Ada yang 20 jilid. Disebut Safinah itu, saking besarnya. Perahu, kapal. Tapi beliau tidak malu untuk ngarang kitab setipis ini. Iya, eh kadang-kadang kita ini Uh, yang ilmunya belum jelas, belajar kitab tipis malu. Masa belajar kitab tipis gitu? Yang dibahas itu-itu saja. Yang dibahas itu-itu saja. Kadang-kadang ya kita merasa malu dan malas. Padahal yang menyusun kitab ini ulama besar. Nah, berarti di situ ada banyak rah rahasia ya, banyak barokah, banyak man manfaat. Sebelum kita bahas lebih jauh kitab ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang Pengarangnya, Habib Ahmad bin Zain al sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Ya sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Karena memang orang-orang zaman dahulu fokus hidupnya itu sejak kecil sudah difokuskan ke akhirat. Sejak kecil itu tidak diajak mikir dunia. Bukan dulu nggak ada dunia ya. Dari dulu kan dunia ada. Yang namanya wanita cantik dari dulu ya ada. Pria tampan dari dulu ya ada emas apalagi dari dulu ada perhiasan ya, gelang kalung ya dari dulu juga juga ada rumah mewah bangunan megah dari dulu juga juga ada kendaraan yang mewah ya, dulu kendaraan namanya kuda kuda itu macam-macam ada kuda yang jelek ada kuda yang gagah luar luar biasa ada yang kuda yang murah ada kuda yang ma mahal kendaraan juga beragam perhiasan kehidupan dunia dari zaman dahulu sudah sudah ada tapi orang-orang soleh terdahulu, masyarakat sekitarnya itu tidak pernah memfokuskan diri dan anaknya untuk cari dunia. Yang dipikir adalah akhirat. Bagaimana anak saya bisa hafal Al-Quran, bagaimana anak saya bisa jadi orang alim, bagaimana anak saya bisa jadi orang soleh, bagaimana keluarga ini bisa sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita ini, oknum-oknum zaman sekarang ini, dari kecil anak udah dikasih gulnya kalau kata orang ya itu nanti cita-citanya kamu harus jadi orang yang kaya raya. Kamu harus bisa cari harta sebanyak mungkin. Kamu harus jadi orang yang pangkatnya tinggi, kamu harus punya kedudukan yang hebat. Kamu harus kamu harus sementara eh, agama itu menjadi second class. Surga itu akan akan tuh ah gitu. Ya, tapi kalau duit wow, luar biasa. Sehingga salah satu keburukan oknum zaman sekarang ini, kalau punya anak lima misalnya, anak li, lima, empat EQ-nya tinggi, satu EQ-nya di bawah rata-rata, maka yang empat ini disekolahkan sekolah umum dengan pangkat yang macam-macam, yang EQ-nya rendah ini, ya EQ-nya rendah biar ke pondok pesantren. Jadi seakan-akan kalau pondok pesantren ini untuk orang EQ-nya rendah, agama itu untuk EQ-nya rendah. Yang ngeri itu, kalau nanti kita kita yang kurang pinter ini belajar agama kan repot. Akhirnya yang pinter-pinter tidak -pinter punya agama, yang pinter-pinter enggak -pinter belajar agama, sehingga dengan otaknya, dengan IQ-nya, dengan akalnya mengakali agama. Naudzubillah min min Seharusnya fokusnya kita itu bagaimana anak-anak kita menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang hafal sekian puluh ribu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anuh, salah satu imam yang ilmunya dipakai menjadi madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau hafal satu juta hadis. Ya, hafal satu juta hadis lengkap dengan periwayatnya. An-an-an. Satu juta hadis. Jadi bukan Uh, sekedar kola Rasulullah SAW tapi dari siapa dari siapa itu hafal juga. Beliau punya anak, anaknya hafalannya kurang kuat. Ya, satu hari anaknya disuruh menghafalkan hadis. Itu ternyata anaknya mampu menghafal 300 ribu hadis. Ya, mampu menghafal 300 ribu hadis. Nah, setelah itu anaknya dipanggil. Nak, sudah hafal ya 300 ribu hadis? Ya, ya. Nah, itu semua yang kamu hafalkan hadis palsu. Anaknya kaget tuh. Masa saya suruh menghapalkan 300 ribu hadith palsu? Iya, karena uh, kamu punya kemampuan menghafal tidak seperti ayah. Jadi kamu saya ajarin menghafalkan hadith palsu sehingga kamu tahu. Kalau ada hadith di luar sana yang tidak ada dalam hafalanmu berarti hadith itu sahih. Iya, kalau ada hadith di luar sana yang tidak ada di hafalanmu berarti hadith itu hadith yang sahih. Jadi cerdasnya Imam Ahmad bin Hanbal. ta'ala anhu dari kecil tuh anak dididik hafal Quran, hafal hadis. Kalau kita sekarang bayang-bayangnya tuh dunia. Bagaimana umur sekian kamu harus sudah punya rumah mewah. Bagaimana umur sekian kamu harus sudah punya mobil mentereng. Bagaimana umur sekian kamu harus sudah bisa jalan-jalan keliling Eropa. Ya, bagaimana umur sekian kamu harus harus semuanya dunia. Ya semuanya dunia. Tidak dijadikan orang-orang yang himmahnya, semangatnya itu untuk akhirat. Sementara orang-orang soleh -orang terdahulu baik di negara kita, Indonesia yang kita cintai maupun di luar sana, di Hadramut di antaranya, satu provinsi di Yaman, itu dari kecil itu diajarin untuk hafal Al-Quran. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Ya, kalau di Demak itu yang saya tahu, kalau satu rumah ada lima orang, ya itu satu itu wajib dikirim pondok pesantren tahfidz Quran. Jadi hampir semua rumah, ya hampir semua rumah di Demak itu, di dalam rumah itu ada satu yang hafal Al-Qur'an. Kenapa? Untuk memberikan syafaat kepada penghuni rumahnya. Karena siapa hafal Al-Qur'an? Dia memberikan syafaat kepada sekian orang yang sudah wajib masuk neraka. 10 orang itu diberi syafaat oleh orang yang hafal Al-Qur'an. -Al itu cerdasnya orang demak. Satu harus menghafalkan Al-Qur'an. -Al Himmahnya itu bukan dunia. Semangatnya bukan bukan dunia. Karena itu ya tidak aneh sebetulnya kalau dari kecil hafal Quran tuh hal yang biasa-biasa saja. Tapi hafalannya lengket sampai tua. Kemudian hafalannya itu diamalkan. Ya ilmunya juga paham dilanjutkan bukan hanya sekedar hafal Al-Quran tetapi juga memahami isinya dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau hidup selama 75 tahun, hampir satu abad ya hampir satu abad gurunya sangat banyak salah satu gurunya adalah Habib Abdullah bin Alwi al Haddad radhiyallahu anhu. yang rotip haddadnya kita baca ya berdulatifnya kita baca itu punya murid salah satu muridnya yang utama adalah Habib Ahmad bin Zain al pengarang kitab Arisal Ar al Jamiah yang mana nanti Habib Ahmad bin Zain al sepeninggal Habib Abdullah Haddad yang menjadi pewaris ilmunya dan penerusnya sehingga semua murid-muridnya Habib Abdul Haddad itu berguru kepada Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi. Ini berapa tahun belajarnya? Ya kalau kita sekolah kan kuliah 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Belajar sama dosen paling ya berapa tahun. Belajar sama guru di SMA berapa tahun. Belajar dari satu guru berapa tahun. Coba dihitung paling lama berapa. Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi itu kalau belajar ke gurunya jalan kaki karena tidak punya motor. Kalau sekarang ya, dulu tidak punya kuda, tidak nah, punya duit untuk e, beli kuda, bahkan tidak punya duit untuk sewa kuda, nggak punya duit untuk naik kereta kuda, kereta apa namanya itu andong itu tidak punya duit, dokar tidak punya duit. Beliau karena semangatnya cari ilmu, itu tiap hari pergi keluar kota jalan kaki untuk belajar di kota yang berbeda-beda. Karena gurunya banyak. Ya, ada guru yang di kota A, ada guru yang di kota B, tiap hari jalan kaki. Kota-kota di Hadromut sana, sepanjang yang saya tahu, jarak terdekat itu sekitar 40 kilo. Ya, 40 kilo, itu yang paling dekat. Ya, bisa kita bayangkan kalau 20 kilo aja lah, nggak usah 40 kilo. Jalan kaki buat cari ilmu. Ya, jalan kaki buat buat belajar. Jalan kaki buat uh, menuntut ilmu dari seorang guru. Kira-kira kalau antum sanggup lah Jangankan jalan kaki, di samping rumahnya aja berat. Di dalam rumahnya pun berat. Niatnya enggak ada, himmahnya enggak ada. Tapi Habib Ahmad bin Zalaf himmah semangat. Belajar dari Habib Wahadat itu bukan setahun dua tahun. Empat puluh tahun. Empat ya, puluh tahun tuh. Belajar ya dari satu guru ini selama 40, 40 tahun. Bisa kita bayangkan istiqomahnya seperti apa. Kan ada sekarang itu santri, oknum santri, kalau sama gurunya ya, kapan ya saya bisa meninggalkan guru saya ini? Sampai, sampai kapan saya harus bersama guru saya? Jadi nawa itu pisah sama guru itu ada tuh, oknum-oknum santri itu. Tidak pengen selama-lamanya. Habib Ahmad bin itu pisah sama gurunya ketika gurunya wafat. Kalau gurunya tidak wafat, tidak akan be nggak akan pisah. Gurunya meninggal dunia, beliau sedang baca kitab al muwatta belajar sama gurunya baca kitab hadith al muwatta karena Imam Malik. Itu wafatnya gurunya ketika muridnya masih mengkaji kitab al muwatta Habib Ahmad bin Zainal Habsi belajar pada Habib al kitab al muwatta saat itulah al Haddad meninggal dunia. Artinya di masa-masa belajar kitab itu. 40 tahun. Dan beliau ini kalau belajar, siap. Jadi kalau mau baca sesuatu sama gurunya itu enggak asal buka kitab dibaca. Habib Ahmad ini punya semangat yang luar biasa. Rahimahullah. Apa yang mau dibaca ke gurunya itu sebelum dibaca ke gurunya dibaca 25 kali. Jadi misalnya mau baca satu satu pasal gitu ya, satu alenia atau dua alenia kepada gurunya, sebelum dibacakan ke gurunya, beliau tuh di rumah membacanya 25 kali dulu dengan bacaan yang benar selesai belajar dari gurunya pulang dibaca lagi 25 kali. Jadi wajar kalau kitab itu hafal. Ya, atau setengah ha? hafal. Yang dipelajari itu hafal. Orang dulu tuh begitu, semangatnya luar luar biasa untuk cari al ilm. Makanya ya, sama Allah taala dikasih ilmu yang berkahnya tidak habis-habis. Termasuk sampai hari ini, pagi hari ini kita belajar bukan sendiri ini, bukan ada, bukan hanya yang hadir di depan pandangan saya. Tapi yang saat ini jauh dari saya manusia maupun jin, malaikat sekalipun ikut duduk karena ada malaikat yang hadir khusus untuk majlis il ilmu. Ya suara saya ini bukan hanya didengar di dunia nyata dan dunia maya, tapi suara kita ini didengar juga diperdengarkan oleh Allah Taala ke alam yang lain yang belajar itu bah banyak bukan sedikit. Barokahnya dari tahun 1144 sekarang kita tahun 1400 Masya Allah sudah tiga berapa ratus tahun itu 300 tahun lebih ya 300 tahun yang lalu sampai sekarang dari Hadromut ilmunya dibaca di Solo ya, kita di Solo mempelajarinya disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuat ilmunya tetap ada ya ilmunya tidak habis ilmunya tidak hilang nah salah satu karya ulama besar ini salah satunya tadi saya katakan beliau punya kitab uh, Safinah yang isinya kitab tafsir, sejarah, kemudian hadis. Tebalnya itu sangat tebal dan ada 20 jilid. Ya, beliau juga nulis kitab yang sangat tipis, Arisalah, Ar artikel yang mencakup segala hal. Arisalah Ar Al-Jamiah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kitab ini mencakup ilmu Islam, iman dan ihsan. Tadi sudah kita bahas semuanya harus ada dalam diri kita ketiga macam ilmu ter tersebut. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana buku ini dengan judul yang eh, sangat singkat, tapi punya pengaruh yang sangat kuat. Ya, sangat singkat, tapi pengaruhnya sangat kuat. Nanti, kalau kita baca, saya akan nukilkan dulu. Ya, kalau kita baca, hasilnya kita membaca buku ini seperti nanti di alia per, ketiga dari kitab ini sudah disebutkan. Man wa amila biha. Barang siapa mengetahui isi buku ini dan mengamalkannya. Narjulahu Saya berharap dia mendapatkan dari Allah. Ayyakuna Dia dijadikan oleh Allah Ta'ala ahli ilmu bohir dan batin. Jadi walaupun tipis, buku ini kalau kita pelajari dan kita amalkan, kita paham isinya dan kita amalkan, maka kita akan masuk dalam kelompok ahli ilmu bohir dan batin. Ada orang itu ahli ilmu cuma bohir ya, tapi batinnya enggak. Ada yang batin kok, lahirnya ti? tidak. Nanti kita akan bahas. Yang perlu direnungkan di sini, ulama sebesar beliau, ulama sehebat beliau, Kenapa ngarang kitab Arisa Al-Jami'ah? Ini artikel kecil gitu. Kenapa? Karena orang itu harus bicara kepada masyarakat dalam berdakwah sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khatibun nas ala qadri uqulihim. Okamakala SAW. Ajak bicara masyarakat ya sesuai dengan kemampuannya berpikir. Sesuai kadar akalnya. Ya ala qadri ukulihim. karena masyarakat awam itu kemampuan berpikirnya tidak sama dengan ulama ya tidak sama dengan orang-orang yang memang mutafannin yang yang fokus ya untuk uh, belajar ilmu tidak sama dengan ahli-ahli ilmu maka kita harus memberikan ilmu yang sesuai dengan kemampuan akalnya bukan ilmu yang jelimet-jelimet, bukan ilmu yang dengan bahasa yang berbelit-belit, dengan bahasa yang ruwet, tapi harus ilmunya singkat, bahasanya jelas, isinya padat. Ya isinya apa? Padat jadi singkat, jelas dan padat. Begitulah sifat sabda Nabi Muhammad SAW. Jawami ul kalim. Nabi SAW itu kalau berbicara singkat, padat dan jelas. Syarat dengan mak dengan makna. Itu bagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ulama-ulama meniru Nabi Muhammad SAW. Selain punya karya-karya yang besar, tebal untuk orang-orang yang membutuhkan, tapi juga buat kitab yang kecil, yang tipis untuk apa? Agar segera bisa diajarkan kepada masyarakat awam, sesuai kebutuhannya. Orang awam ini awam ya, uh, mungkin tidak membutuhkan belajar detil. Ya belajar detail tentang misalnya. Uh, rahasia langit. Ya, walaupun ada penjelasan tentang itu. Orang awam mungkin tidak butuh belajar detail ya tentang eh, 2000 tanda kiamat. Ya, walaupun belajar itu bagus. Tapi orang awam mungkin tidak butuh belajar itu, orang awam. Nah, orang awam yang dibutuhkan apa? Tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, Sholat itu bagaimana, puasa itu bagaimana haji itu bagaimana, zakat itu bagaimana, yang halal itu apa, yang haram itu apa, tahu kewajiban utamanya. Ya tahu kewajiban utamanya. Nah kitab ar Al-Jamiah sudah membahas semua itu. Ya sudah membahas semua itu. Nah di sini berarti kalau kita dakwah itu yang paling bagus, ya dakwahkan itu. Ngajari orang sholat, ngajari orang puasa, ngajari orang zakat, ngajari orang haji, yang ngajari orang tahu ini yang halal, ya ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak tidak boleh baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal-hal yang haram di dalam ha? hati. Itu yang wajib kita pelajari dan kita ajarkan kepada orang lain agar selamat dunia dan selamat akhirat. Jadi inti dari kitab ar Jami'ah adalah mengajarkan itu arkanuddin Islam, iman dan ihsan. Insyaallah kita akan uh, mulai membacanya. Tadi sudah saya sebutkan ya Habib Ahmad Zainal Habsi ini wafat pada usia 75 tahun dan di hari Jumat ya wafatnya di hari Jumat setelah Afsar Hari Jumat setelah ashar. Ya Inna rahimakumullah mari kita membaca biar dapat barokahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin, hamdan yuwafini amahu wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala, ala wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة، وبعد فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الاسلام الغزالي غالبا من عرفها وعمل بها نرجو من الله ان يكون من اهل العلم ظاهرا وباتنا وبالله التوفيق. يعني مقدمة مؤلف. kata pengantar dari mu'alif. Mu'alif itu artinya pengarang ya, pengarang ki kitab Habib Ahmad bin Zain al habsyi Allah. Beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kebaikan itu harus kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai ada kebaikan tapi tidak kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam sebuah hadis, kul amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim segala hal yang baik ya kalau tidak uh, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akto kulu amrin di la yubdaufi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto ini hadis diriwayatkan uh, oleh banyak uh, rawi dengan matan yang berbeda beda kulo amrin di sering sudah saya jelaskan apa arti zibal zibal itu yang terpetik dalam pikiran. Ya, bal itu artinya hati, pikiran. Ala bali, mungkin pernah dengar itu ya, ala bali, lagu gitu ya. Itu di pikiranku, di hatiku, gerak hatiku. Kullu amrin dibal, segala perkara yang untuk melakukannya harus menggunakan proses berpikir. Ya, segala perkara yang untuk melakukannya harus menggunakan proses berpikir dan itu baik, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Apanya yang putus? Barokahnya. Ya, berkahnya akan putus. Ya, contoh misalnya, di depan saya ini sebelah kanan ada gelas. Gelasnya isinya air. Nah, minum air ini kan suatu perbuatan yang baik. Minum air, saat ini, saat saya haus, saya minum air, ada suatu perbuatan yang yang baik. Karena air adalah suatu yang Halal secara zatnya. Kalau saya mau minum air ini, kan tidak mungkin tato air sampai di sini. Ya, ini ada air di sini. Enggak ada prosesnya. Oh, itu gelas. Oh, ada airnya. Saya melihat, kemudian saya menggerakkan tangan untuk mengambil gelasnya, terus pengen minum airnya. Ini namanya dibal. Suatu perkara yang untuk melakukannya, ada proses berpikir. Nah kalau sampai saya minum ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Kalau saya minum air tadi, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, Air ini halal ada berkahnya. Tapi kalau saya nggak baca Bismillah, berkahnya diputus sama Allah Ta'ala. Makanya airnya nanti tidak buat sehat ya airnya tidak buat jadi seger. Kenapa? Karena haknya Allah tidak dipenuhi. Ini harusnya di Bismillah. Minta izin dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua ulama kalau menulis kitab, kitab ini kan isinya ilmu. Nah, ilmu itu kan berkah ya. Ilmu itu ber berkah. Ilmu itu manfaat. Maka kalau tidak diawali bismillahirrahmanirrahim, nanti diputus. Sehingga berkahnya hilang berkahnya sebetulnya ada tapi dipu putus nah, seperti listrik stromnya misalnya 100 ribu watt dicolokkan kok buat ngecas nggak bisa ya kenapa kok nggak bisa buat ngecas oh ternyata kabelnya casnya tadi pu putus kalau kabelnya putus ya listriknya nggak masuk maka kebaikan tuh kalau putus dari Bismillah putus berkahnya Ya, putus dari bismillah, putus berkahnya. Karena itu, mengawali semua kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim adalah suatu hal yang niscaya harus kita lakukan, suatu yang mutlak harus kita lakukan. Jangan sampai tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena itulah kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca bismillah sudah sering kita bahas, ada lima wajib, ya kemudian sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya, wajib dalam sholat ketika baca surat al-fatihah haram untuk suatu yang zatnya haram seperti homer itu ya minuman keras haram maka kalau mau minum minuman keras orang baca bismillah itu haram baca bismillahnya bahkan haramnya lebih daripada minuman kerasnya karena kalau diterjemahkan dia ngomong dengan nama Allah saya mabuk karena auzubillah min ya suatu perbuatan yang zatnya itu ha, haram makruh untuk suatu yang memang zatnya makruh ya zatnya mah makruh Kemudian juga kita tidak diperkenankan, meskipun tidak, bukan eh, apa namanya, sesuatu yang haram, mungkin hal yang mubah-mubah saja ya, mubah, tapi tidak diperkenankan dibaca bismillahirrahmanirrahim, ya, karena per, eh, hal yang mubah tadi sesuatu yang, eh, yang apa, bukan terpuji. Contoh ya, contoh memungut sampah itu makroh atau mubah. Memungut sampah, ambil sampah, ngumpulin sampah, mubah tuh bukan suatu yang makroh ya. Nah, tapi karena sampah ini hal yang kotor ya, suatu yang kok kotor. Maka kalau mau ngambil sampah, jangan baca bismillah, ya tidak dianjurkan karena ini nama Allah untuk yang muhakkarot, tadi yang kotor-kotor tadi ya jangan itu begitu dikatakan dalam kitab al budur atau aliyah bisa dilihat di halaman 74 ya, halaman 74 nyapu kotoran ya nyapu kok kotoran ya selama itu yang muhakkarot. sesuatu yang uh, rendah dan kotor jangan gunakan nama Allah jangan gunakan nama Allah ini bismillah ini kalau dipraktekkan maka diamalkan, maka orang yang mengawali kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim, dia akan penuh barokah. Di antaranya Al-Hafi itu jadi ulama besar setelah sebelumnya ahli maksiat yang sangat besar. Yaitu tobatnya dapat pangkat kewalian karena menyelamatkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada lembaran tulisan bismillahirrahmanirrahim adalah Abdul Jalalahnya ada nama Allah di situ jatuh di pasar, dalam keadaan mabuk, Besir melihat, rahimahullah, diambil, dibersihkan, dibawa ke rumah, dikasih parfum, ditaruh di lemari paling tinggi. Gara-gara muliakan tulisan Bismillahirrahmanirrahim sama Allah Ta'ala diangkat derajatnya. Dra Jadikan wali Allah. Sementara kadang kita yang punya ilmu, Masya Allah, helmnya dikasih La allah helmnya dikasih Bismillahirrahmanirrahim, helmnya dikasih sholawat. tapi helmnya ditaruh di bawah. Oh ya. ya, habis ditaruh kepala lepas, taruh di bawah. Nanti ditaruhkan di bagasi motornya, didudukin pantatnya. Ada lagi yang kadang dashboard motornya dikasih Allah. Itu nanti tempatnya kotoran-kotoran dari motor ke situ semua, pantatnya di atasnya tulisan Allah. Ada lagi yang ayat-ayat ditaruh di dashboard belah, belakang motor. Kadang-kadang ditaruh di depan, bagian depan motor, tapi tidak dijaga kehormatannya. Ada lagi yang kaosnya. Ya, kaosnya dikasih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagus, kaosnya bagus. Tapi nyucinya tidak beres. Ya, nyucinya tidak pakai ilmu. Mohon maaf, ada yang kaosnya seperti itu, kemudian nyucinya dicampur dengan sempaknya. Nyucinya dicampur dengan celana dalamnya. Itu lafzul jalalah. Keagungan, tidak boleh sembarangan. Kadang kita yang tidak punya ilmu, tidak paham itu ya tidak paham itu uh, bendera bagus bendera ada uh, nama allahnya misalnya ya atau mungkin ada orang punya gambar kain kain allah itu kotor mau dicuci nyucinya bagus tapi kalau nyucinya dimasukkan campur sama tadi daleman-daleman kan ya, suatu hal yang tidak benar suatu hal yang tidak apa? baik suatu hal yang tidak ber, beradab. Karena itulah membaca Bismillahirrahmanirrahim juga pakai adab. Kapan itu wajib, kapan itu haram, kapan itu makruh, kapan itu mubah, kapan itu sunnah. Kapan itu sebetulnya hal yang mubah tapi jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak pas, ya tidaklah layak, tidak tepat. Sampai karena bahayanya orang lupa baca Bismillah, itu orang kalau hubungan sama istrinya atau suaminya tidak baca Bismillah, maka Allah perintahkan atau Allah izinkan setan ya untuk ikut menggauli pasangannya. Bayangkan tuh, pasangannya digauli sama setan. Ikut di situ ada setan, karena tidak baca bismillah. Ya karena nggak baca, bismillah. Jadi kalau jadi anak, nggak tahu itu anaknya komposisinya setannya berapa, manusianya berapa. Pengaruh setannya sampai berapa lama tuh ke anak. itu. Na'udzubillah min, min dalik. Karena itu penting sekali, hadirkan diri sesaat, ingat Allah baca, bismillah. Nah, ingat Allah baca, bismillah. Orang yang mau duduk, kalau enggak baca Bismillah dan enggak sholawat pada Nabi Muhammad SAW, ya, nanti dia kalau bangun meninggalkan tempat duduknya, tempat duduknya itu akan menjadi sesuatu yang akan merugikan dia di hari kiamat. Ya, akan merugikan dia di hari kiamat. Tapi kalau dia duduk, baca Bismillah dan sholawat, duduknya akan dijaga dari maksiat. Kalau sampai dia dalam duduknya bermaksiat, maka Bismillah dan sholawatnya itu akan menghapus dosanya. Itu sangking barokahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena itu jangan e, meremehkan al barakah. Apa itu berkah itu? Ya, berkah itu enggak kelihatan memang. Ya berkah itu enggak enggak kelihatan, tapi berkah itu isinya. Ya, isinya. Ilmu kalau enggak berkah ya enggak ada isinya ilmu itu. Harta kalau enggak berkah yang enggak ada isinya. Enggak ada manfaatnya. Al barokah numu. Barokah itu suatu yang terus nambah manfaatnya. Seperti kitab ini. Sampai sekarang dibaca, sampai sekarang dikaji, sampai sekarang diajarkan dan itu membuat kita jadi semakin tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi hari ini ada yang mengamalkan itu berkahnya itu enggak putus-putus. Habib Ahmad bin al Habsyi dapat pahalanya. Setelah 300 tahun guru-gurunya dapat pahalanya. Setelah 300 tahun. Terus begitu. Nah, ikhwan Rahimakumullah ini kita sudah bicara 35 menit. Ya 35 menit. Saya akan tambah sedikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim sudah kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sama hukumnya alhamdulillah. alhamdulillah alamin juga ada empat hukumnya. Yaitu hukum yang wajib, haram, kemudian sunnah maupun makruh. Ya. Baca alhamdulillah itu hukumnya wajib seperti khutbah Jumat itu ya. Itu hukumnya wajib. Kemudian sunnah kalau kita habis makan tuh ya, baca alhamdulillahirabbil alamin dapat nikmat baca alhamdulillah itu sun sunnah haram setelah melakukan perbuatan yang haram naudzubillah min misal ada orang habis zina kok ngucap alhamdulillah itu dosanya lebih besar daripada zinanya orang habis mabuk baca alhamdulillah itu dosanya lebih besar daripada alhamdulillahnya orang habis mencuri kok dia baca alhamdulillah itu dosanya lebih besar daripada alhamdulillahnya maka jangan pernah kamu sarankan sama pencuri bilang alhamdulillah kamu dapat hasil curian banyak gitu itu yang menyarankan berarti dosanya luar luar biasa. rahimakumullah. rahimahumullah. kemudian apa makna alhamdulillah? Alhamdu ya alhamdu itu artinya secara bahasa atana bilisan alal jamil jihati wa ta'dhim. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu ada ada uh, pujian, ada syukur. Ya, ada pujian, ada Syukur, tentu beda antara pujian dan, dan syukur. Rasa terima kasih di Alhamdulillah itu ungkapan terima kasih. Terjemahan yang tepat untuk Alhamdulillah adalah ungkapan terima kasih, bukan pujian, ya bukan, Bu, pujian tapi ungkapan terima kasih. Kenapa? Karena ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada seseorang, kalau kepada manusia, pada seseorang atas perbuatan baik yang dia lakukan. Atas perbuatan baik yang dia lakukan. Alal jamil ikhtiari. Jadi perbuatan yang dia upayakan yang bagus. Nah terus kita bilang terima kasih. Ini namanya ungkapan terima terima kasih. Syukur ya, tanda syukur. Alhamdulillah. Nah, kalau Allah SWT kan Allah ini Memberi kita segala-galanya Segala kebaikan Makanya kita Mengungkapkan terima kasih Pada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah itu satu kalimat Sebagai ungkapan terima kasih Kalau pujian itu kamu baik Itu namanya puji, pujian Dia cantik, dia tampan Namanya pujian Pujian dalam arti kali Kalimat Oh dia cerdas itu pujian. Oh rumah itu bagus itu namanya pujian. Tapi kalau alhamdulillah maknanya adalah terima kasih. Ya terima kasih ya Allah. Segala bentuk ucapan terima kasih itu miliknya Allah. Karena pada hakikatnya yang memberikan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang lain. Yang lain itu cuma sarana. Kalau kita ngasih uang pada seseorang, ya kita ngasih uang pada Seseorang, berarti kita berbuat baik pada orang ter tersebut. Orang tadi bilang "terima kasih" kepada kita, kemudian bilang "alhamdulillah". Nah, kenapa dia bilang "alhamdulillah"? Kan yang ngasih, saya gitu. Yang ngasih, saya. Kenapa dia bilang "alhamdulillah"? Ya, karena kamu atau saya ini, karena kamu hanyalah perantara. Yang memberi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bilang "terima kasih", ya Allah, alhamdulillah. Tapi yang jadi perantara tidak boleh dilupakan. Yang jadi perantara tidak boleh di, dilupakan. Disebutkan, uh, Man lam, lam Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai perantara sampainya kebaikan kepada kita, ya maka dia tidak dicatat sebagai orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillahnya itu keblokir. Ya. Saya enggak mau terima kasih sama dia. Cukup sama Allah aja. Alhamdulillah, ya Allah, makasih ya Allah yang jadi perantara enggak diucapkan terima kasih, enggak nunjukin rasa senang udah dibantu sama orang tersebut sama Allah kita tidak tidak dianggap bersyukur. Ya tidak dianggap ber, bersyukur. Jadi Allah tuh buat sistem agar manusia itu saling menghormati. Manusia itu saling menyayangi, saling mengingat satu dengan yang yang lain. Kalau ada orang yang dijadikan perantara untuk sampainya kebaikan kepada kita, ya kita harus berterima kasih. Ya misalnya istri Ya, suaminya kerja keras, mati-matian pagi, siang, sore, malam. Kemudian suaminya ngasih nafkah kepada istrinya. Terus istrinya ngomong, "Saya mau terima kasih sama Allah, bukan sama kamu." Itu kewajibanmu ngasih nafkah sama saya. Ya, kewajibanmu ngasih nafkah sama sama saya. Saya mau terima kasih sama Allah. Itu termasuk yang kufur nikmat. Bukan orang yang syukur, walaupun bilang alhamdulillah ribuan kali, dikatakan kufur. Nekmat karena tidak terima kasih kepada suaminya yang sudah dijadikan oleh Allah Taala sebagai perantara sampainya nikmat tadi kepada dia. Ya meskipun buat suami itu kewajiban misalnya, tapi yang terima ini kan dari mana terimanya dari suaminya. Ya, makanya disuruh terima kasih pada suaminya. Ya terima kasih kepada istri yang telah melahirkan ah, anaknya dan merawat anaknya yang sudah menyusui anaknya. Terima kasih kepada guru yang sudah menyampaikan il ilmu yang sudah mendidik yang sudah mengajar suruh terima terima kasih tapi dari hati bukan cuma ucapan lisan ya dari ha? hati karena itu secara istilah tadi kan secara bahasa ya ungkapan terima kasih secara istilah fi'lun yunbi'u an mun'im min kaunuhu mun'iman alal hamidi aw suatu perbuatan yang menjelaskan bahwasannya seseorang itu mengagungkan pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang berikan nikmat, karena Allah itu memberikan nikmat kepada yang berterima kasih, maupun yang tidak berterima kasih, yang syukur maupun tidak syukur, kan? Sama Allah tetap dikasih nikmat, maka kita melakukan suatu perbuatan untuk mengungkapkan rasa syukur tadi. Ya, contohnya, kalau kita bilang, "Alhamdulillah, punya duit." ya sodakoh. Ya, Alhamdulillah tuh punya duit, Alhamdulillah dapat rezeki gitu kan ya. Alhamdulillahnya bagaimana? Tunjukkan rasa syukurnya pada Allah Ta'ala bagaimana? Ya dibagi uangnya. Dibelanjakan pada yang halal. Oh, Alhamdulillah. Buat beli khomer, ini bukan Alhamdulillah. Itu namanya na'udzubillah inalillah itu. Musibah. Jadi, Alhamdulillah itu harta yang didapat, kalau harta digunakan untuk menyenangkan Allah. mengagungkan Allah. Itu baru namanya syukur. Kalau enggak seperti itu namanya bukan syukur. Jadi makna Alhamdulillah segala bentuk syukur ini kita kembalikan pada Allah Ta'ala karena miliknya Allah Ta'ala adalah kalau kita dapat karunia apapun dari Allah kita jadikan itu untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya punya rumah, Alhamdulillah punya rumah, rumahnya batoat. Bukan bentuk kumpulan orang maksiat, bukan untuk nongkrong, enggak jelas ngerumpi gunjing orang tapi kumpulkan orang baca Al-Quran, kumpulkan orang diajak makan bersama. Ini kan ibadah, ibadah. Itu namanya syukur kalau dikasih ru, rumah. Termasuk orang habis nikah punya pasangan hidup. Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillahnya itu bagaimana? Alhamdulillahnya ya dengan menjadikan pasangannya jalan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain dan lain dan sebagainya. Ya, Allah, insya Allah. Kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Uh, Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, barokah dan manfaat uh, menjadi ilmu yang manfaatnya pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita yang masih hidup saat ini maupun yang sudah meninggal dunia dan yang akan lahir kemudian. Dan semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW uh, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. diperhatikan oleh para awliya wa sholihin, dilihat oleh para awliya wa sholihin, dan semoga apa yang kita lakukan ini menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, menyenangkan para awliya wa sholihin, dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah selama-lamanya dalam kebaikan, istiqomah dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak kita orang-orang yang soleh dan solehah, turunan yang hidupnya bahagia dunia bahagia akhirah. سلام الدنيا سلام الآخرة الفاتحة أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقينه وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من إباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبا مباركا فيه بدون طابة وشرقا ومرضة في العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والإناية وادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن ويرزقنا جميعا العافية والدوام العافية والشكر على العافية والعافية, والعافية. والعافية من كل هذه البليه وان الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمه عند الموت واداء مرضايه الفتاه مولوده في العافيه هذه هو والا من هبون علي الى حضره نبزم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عوديك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله عليه وسلم محمد وآله الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم